Uji kompetensi wartawan yang dilaksanakan PWI Cabang Jambi dari tanggal 23 hingga 24 Desember 2011 Sabtu kemarin ditutup oleh Wakil Ketua Bidang Organisasi PWI Pusat Sasongko Tejo di Aula Badan Diklat Provinsi Jambi Kota Baru. Menurut Sasongko, pelaksanaan UKW di Provinsi Jambi ini merupakan pelaksanaan yang terbaik di seluruh Indonesia. Baik dari segi pelaksanaan, peserta dan dukungan pemerintah daerah. Mengenai pelaksanaan, kata Direktur Harian Suara Merdeka ini, tempatnya sangat bagus dengan fasilitas yang lengkap dan dibantu tenaga sekretariat yang profesional, serta pesertanya sangat serius. UKW kali ini diikuti oleh 39 orang peserta, terdiri dari 20 orang tingkatan utama, 13 orang tingkatan madya, dan 6 orang tingkatan muda. Para peserta yang lulus, nama-namanya akan dikirim ke Dewan Pers, kemudian Dewan Pers akan memberikan nomor sertifikat. Tim Liputan melaporkan.